Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita mulai belajar lagi ya. Hari ini di hari Selasa, tanggal 3 bulan November tahun 2020, kita mulai ke subtema ke-4. Sebelum belajar, supaya ilmunya berkah dan bermanfaat, kita baca doa dulu ya. Rabbi zidni ilman, warzukni fahman. Amin. Nah, anak-anak, kita mulai ke subtema 4 ya. Subtema 4 dengan judul Tugasku dalam Kehidupan Sosial. Siswa kelas 2 rajin belajar. Mereka sering belajar kelompok. Ibu guru membimbing siswa dalam kerja kelompok. Semua siswa menghormati guru. Semua guru menyayangi siswa. Selama kerja kelompok antar siswa saling bekerja sama. Menghormati guru dan menyayangi teman adalah tugas siswa. Nah, itu adalah tugas kita dalam kehidupan sosial. Karena kita adalah manusia yang butuh orang lain, makanya harus menghormati guru dan menyayangi sesama teman. Karena kita itu tidak bisa hidup sendirian. Tugas pertama kalian adalah membaca halaman 114. Di sana ada bermain peran. Judulnya Si Ulat dan Si Semut. Suatu ketika, si ulat menemukan buah apel manis di ranting pohon yang tidak begitu tinggi. Wah, apel. Nyam-nyam. Pasti rasanya manis. Coba ah. Si ulat bersiap menyantap apel itu. Hei ulat, apa kamu tidak melihat ada aku di sini? Apel ini milikku. Aku yang lebih dulu menemukannya. Jadi, aku yang berhak memilikinya. Pergi kamu dari sini sebelum kupanggilkan teman-temanku untuk mengusirmu. Hei semut, jangan begitu dong. Apel ini kan besar dan bulat, jadi cukup untuk kita makan berdua. Tidak bisa, apel ini milikku. Aku yang pertama kali menemukannya. Jangan coba-coba kamu memakannya. Pergi sana, cari apel yang lain. Apa kamu bilang? Sini kalau berani. Siapa takut? Rasakan gatalnya bulu-buluku nanti. Si semut dan si ulat yang hendak berkelahi saling gigit, tiba-tiba mereka kaget. Wah, ada apel besar. Lumayan siang-siang begini. Si semut dan si ulat berhenti berkelahi. Mereka saling memandang. Ada juga yang mau makan apel ini. Bagaimana kalau dia yang makan? Kita tidak dapat apa-apa dong. Si semut dan si ulat diam berpikir. Aku ada ide. Kita takut-takuti saja dia. Bagaimana? Baiklah, aku setuju ide itu. Begitu si anak hendak memakan apel itu, si semut dan si ulat segera beraksi. Semut berdiri di atas kepala si ulat, menjadi hewan baru yang mengerikan. Tolong, ada hewan aneh, tolong. Si anak lari terbirit-birit. Hahaha, ini gunanya berteman. Yuk kita makan apel ini bersama-sama. Nah, itu adalah cerita si ulat dan si semut.
Setelah kalian membaca ceritanya, tugas kedua kalian adalah mengisi soal halaman 117 nomor 1 sampai nomor 5 tentang cerita tadi. Nah, setelah itu kalian buka halaman 118, ada bahan-bahan yang dibeli siswa. Kalian lihat harganya, lalu nanti kalian salin di halaman 119 berapa harga masing-masing bahan. Setelah itu ditotalkan harga semuanya jadi berapa. Tugas hari ini dicukupkan sekian ya anak-anak. Jangan lupa setelah mengerjakan, ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin.